Wardina terima menantu, ini siapa menantu beliau? Itu topik yang ingin Cik Tia kongsikan. Selamat datang ke Koci TV. Pelakon Wardina Sofia 44 tahun sudah menerima seorang menantu apabila anak sulungnya Amna Nafisa telah mendirikan rumah tangga. Perkembangan itu dimaklumkan menerusi perkongsian terbaru di media sosial miliknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seperti yang anda semua tahu, saya menghargai kehidupan pribadi saya dan suka menyimpan sesuatu untuk diri saya sendiri. Walau bagaimanapun, saya ingin berkongsi berita baik dan memohon semua doakan anda untuk Amna dan anak menantu Yusuf yang tersayang. Semoga Allah merahmati penyatuan mereka dan melindungi mereka. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah dan segala kurnia-Nya. Semuanya benar-benar dari Allah semata-mata, tulisnya. Sejak berhijrah dan menetap di Australia, kisah mengenai Wardina yang dikenali menerusi drama Sepanah Jaya itu agak jarang dipaparkan, kecuali isu politik beberapa tahun lalu. Malah Wardina juga dilihat kerap berkongsi mengenai kehidupannya bersama keluarga di media sosial seperti di Instagram. Wardina mendirikan rumah tangga dengan Ikhwan Johari pada tahun 2002. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan 3 orang anak, iaitu Amna Nafisa, Azra Sarira dan Imran Ar-Razi. Sepanjang menetap di Australia, Wardina berjaya menamatkan pengajian dalam bidang sains psikologi di sebuah universiti di negara berkenaan pada tahun 2017. Sementara itu, rata-rata peminat dan rakan-rakan artis mengucapkan tahniah kepada pelakon yang sudah meninggalkan dunia lakonan itu. Malah menerusi ruangan komen juga, ada segelintir yang tidak percaya dan menyangka apabila pelakon itu sudah menerima seorang menantu. Bangun pagi, gosok gigi, ayun-ayun. Alamak, gosip terkini. Koci TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.